Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW776. Buat teman-teman yang baru hadir di channel kami, selamat bergabung. Semoga suara-suara yang kami buatkan atau yang kami bagikan ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman juga ya yang baru ketemu channel ini, jika berkenan, tolong dibantu dukung channel kami agar kedepannya bisa terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video terbaru. Oke. Ya, teman-teman ya. Di sini kami ingin memberitahukan lagi buat teman-teman yang ingin membeli Super Tanks atau fitur terbaru yang ada di channel YouTube kami, yaitu yang berdekatan dengan tombol like ya. Di situ ada tombol love yang ada kalimat terima kasihnya ya, kata terima kasih. Nah, di situ maksudnya teman-teman bisa membelinya sebagai ucapan terima kasih kepada kami yang telah memberikan atau membuatkan suara-suara versi Stereo LR ya. Nah, siapa tahu ada dari teman-teman yang ingin memberikan hadiah lebih kepada kami, silakan di berikan di silakan teman-teman klik logo lob yang ucapan terima kasih ya. Silakan teman-teman klik di situ, nanti ada jumlahnya, silakan teman-teman beli. Di situ ada pilihan, ada 4 pilihan teman-teman ya, mulai dari 20.000, setelah itu 50.000, 100.000, dan yang tertinggi itu 500.000 ya. Jadi teman-teman pilih aja nanti yang mana ingin teman-teman berikan kepada kami. Cara memilihnya tinggal teman-teman geser aja, setelah itu teman-teman klik di bawahnya beli ya. Setelah itu diikutin aja petunjuknya seperti proses pembeliannya. Di situ nanti teman-teman bisa tambahkan melalui ShopeePay atau Dana, atau bisa teman-teman tambahkan kartu kredit atau debit ya. Nah, di setelah itu nanti diikutin aja terus teman-teman ya sampai selesai. Dan nanti untuk pemberitahuannya, ketika teman-teman membeli Super Tanks di setiap video kami di channel kami, nanti dia akan muncul di kolom komentar teman-teman ya. Dia akan muncul di bagian teratas di kolom komentar ya. Oke. Kita langsung ke videonya aja teman-teman ya. Jadi di sini yang kami buatkan ini sesuai requestannya, SP anti galau TWB Stereo dengan inap koloni TWB ya. Jadi kedua suara ini original milik Guru Andi Supar. Jadi suara ini sangat bermanfaat atau sangat bisa digunakan di ampli buat teman-teman yang pemula ya, yang hanya memakai ampli satu player bisa ya, hanya memakai ampli satu flashdisk bisa menggunakan SP ini untuk suara panggil dan suara inapnya langsung ya. Nah, kalau yang memakai dua player bisa dijadikan sebagai teknik dua suara. Oke, jadi di jalur L untuk suara panggil seperti biasa di channel 1, di sini SP anti galau, di channel 2 suara tariknya nanti di inap koloni TWB ya. Oke, kita langsung ke videonya. Jadi sebelum di-download, didengarkan dulu suaranya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu channel 1 untuk suara panggilnya. Ini untuk SP anti galau ya. Oke,
Jadi untuk settingan SPN3 Low ini teman-teman ya, kalau teman-teman nanti menggunakan tweeter magnet, itu settingan volumenya cukup di arah jam 8 ya. Bisa kurang dari arah jam 8 bisa, yang penting respon walletnya dapat ya. Jangan sampai nanti teman-teman setting pelan, wallet tidak respon ya. Nah, jadi usahakan setting volume itu diperhatikan dulu sampai ada wallet yang merespon. Nah, kalau untuk jenis tweeter, untuk SPN3 Low ini bebas teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan tweeter AUDAC 61, AUDAC 65 ataupun magnet ya. Oke, kita matikan dulu. Kita coba suara inapnya ya di channel 2, volume suara tarik. Nah, ini inap koloni TWB ya. Nah, untuk kedua suaranya, nah, buat teman-teman yang belum memilikinya, silahkan dicek di video kami sebelumnya di channel kami. Sudah ada kami share. Dan untuk suara-suara yang lainnya, silahkan teman-teman cari aja di channel kami ya. Silahkan dipilih yang mana yang cocok untuk RBW-nya. Oke, jadi ini suaranya terpisah teman-teman ya. Oke, kita nyalakan dua-duanya. Nah, ini sudah nyala dua-duanya teman-teman. Oke ya teman-teman, seperti biasa untuk link downloadnya nanti silakan dicek di deskripsi. Dan sekarang untuk mengecek deskripsinya teman-teman tinggal klik videonya. Nah, setelah klik video nanti teman-teman langsung klik judulnya aja ya, klik di bagian judul. Nah, nanti teman-teman langsung diarahkan ke deskripsi untuk menemukan link downloadnya ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dibantu like, komen dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.